Ya, saya seorang bidan di RSUD Swasta Kesehatan Reproduksi. Kelihatan ya? Iya. Jadi, apa itu pentingnya kesehatan reproduksi untuk wanita dan laki-laki? Jadi ya, pertama kita mengenal dulu organ reproduksi. Jadi, alat reproduksi manusia ada dua, yaitu perempuan sama laki-laki. Ya, nggak ada yang waria ya. Kemudian untuk selanjutnya mengenal organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Jadi untuk perempuan itu ada organ genitalia eksternal atau bagian yang luar ya, sama organ genitalia internal atau yang dalam ya. Itu masih macam. Ya. Sebenarnya enggak ya, normal. Tapi enggak ya sehat. Yang sini kayak melonnya. Tapi kalau misalnya biasanya kebanyakan yang ada di genital itu daerah dekat sebenarnya memang yang paling penting adalah di rumah ya, kita tahu ya, jangan atas suaminya aja yang disuruh gitu. Kemudian kalau misalnya kita ada faktor risiko tapi kita nggak pernah periksa, dia akan berjalan terus penyakitnya selama 5-10 tahun. Nah, selama 5-10 tahun itu biasanya nggak ada gejala. Kalau 5-10 tahun itu tidak pernah periksa, biasanya sudah masuk ke fase haid, cuman infeksi. Dari gambar ini bisa saja terjadi atau menderita HIV atau HIV atau AIDS ya. Nah ini HIV atau AIDS. Jadi HIV itu disebabkan oleh virus, virus human immunodeficiency virus namanya. Orang yang positif HIV biasanya tidak menunjukkan gejala, ya, tapi sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk tahu status HIV adalah tes darah secara sukarela. Karena sudah ada dan dibiayai oleh pemerintah yang mau tes HIV gratis. Ya, ya di puskesmas biasanya kalau misalnya ada ibu hamil sudah harus boleh, tak harus tes ya HIV wajib itu. Kemudian ini fenomena gunung es. Jadi orang yang terinfeksi HIV di Indonesia maupun di dunia ini sebenarnya banyak, kayak yang terlihat pada gambar ini. Cuman yang kelihatan itu hanya sedikit atau sebagian. Ya, kebanyakan mereka belum ya menutup diri ya. Jadi banyak yang masih belum. Kemudian dari darah, misalnya mendapatkan transfusi atau jarum suntik ya, yang sering-sering pakai narkoba untuk ganti suntik tato misalnya kalau nggak steril ya, sama dari ibu ke anaknya. Kalau misalnya ibunya positif HIV kemudian dia nggak tahu nih kalau dia positif hamil, kemudian melahirkan dengan secara normal, habis melahirkan normal menyusui, itu potensi yang lebih banyak ya. Kemudian kalau misalnya dalam kita sudah terinfeksi virus HIV, ada faktor resiko. Saya kayaknya habis berhubungan sama ini kemarin, berhubungan sama orang lain. Nah, dia menyadari ada faktor resiko, kemudian tes dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Kalau misalnya sudah, kadang ada yang memang sudah. Kemudian kalau misalnya kita ada faktor resiko tapi kita nggak pernah periksa, dia akan berjalan terus penyakitnya selama 5-10 tahun. Nah, selama 5-10 tahun itu biasanya nggak ada gejala. Kalau 5-10 tahun itu tidak pernah periksa, biasanya sudah masuk ke fase AIDS, cuman infeksinya.